Berikut adalah hasil sementara pertandingan final Thailand Master 2024. Di final ganda putra, He Jiting, Ren Xiangyu, berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Pierre Chai Sukpun, Pakavon Trarasakul, dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 4 menit. Di final tunggal putri, pemain Jepang, Aya Ohori, berhasil menjadi juara Thailand Master 2024, usai mengalahkan pemain tuan rumah, Supanida Katetong, dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 21 menit. Di final tunggal putra, Chow Tien Chen, berhasil menjadi juara Thailand Master, usai mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21-16, 6-21, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 2 menit. Di partai final selanjutnya, ganda putri China, Li Yijing, Luo Sumin, akan melawan ganda putri Thailand, Benyapa Aimsark, Nuntakarn Aimsark. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-1 untuk keunggulan Li Yijing, Luo Sumin. Dan di partai final terakhir, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Tairatanachai, akan melawan wakil Malaysia, Chen Tang Jie, Toh Ewei. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 4-1 untuk keunggulan Decapol Sapsire.